Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan yayasan, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, wali murid, majelis guru, para siswa-siswi. Tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Sepanjang saya ceramah rasanya inilah yang paling banyak kamera yang meliput. Semua ibu-ibu. Insyaallah masuk surga dengan kameranya. Ibu mau enggak punya anak kaya? Mau. Mobilnya besar, rumahnya mewah, tapi sakau. Oh. Sekarang ini yang banyak. Bisnisnya haram karena dia tidak peduli halal haram. Kalau ada gajah, loh kok Ustaz tiba-tiba ingat gajah melihat saya? Bukan itu. Kalau ada gajah umurnya 50 tahun sama usia gajah dengan usia manusia, begitu keluar dari perutnya langsung bisa berdiri, langsung bisa menyusu, proses hidupnya tidak panjang. Tapi anak-anak kita dibentuk dari TK, habis TK SD, habis SD SMP, habis SMP SMA. Setelah itu dia akan terbang sejauh mata memandang. Insyaallah dia selamat dunia akhirat. Amin. Di mana tempat anak-anak ini dididik? Tidak lain, tidak bukan adalah Sekolah Islam Terpadu Al-Makam. Mana anak-anaknya? Kok di depan saya wali murid semua? Masya Allah. Anak-anak Ustaz, anak-anakku, lihatlah bagaimana ayah dan ibu kalian sayang. Anak-anak Ustaz, siswa-siswi Al-Maka, lihatlah bagaimana ayah ibu kalian sayang. Kalian ditempatkan di tempat yang gelap supaya sejuk tenang. Mereka kepanasan. Biarlah kami panas asal kalian sejuk dan tenang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada di antara anak kita itu yang akan jadi jenderal. Ada di antara anak ibu bapak yang jadi lawyer, pengacara. Mereka yang akan membela kalau ada ustaz dikriminalisasi. Ada di antara mereka yang akan jadi dokter spesialis. Kalau mereka masuk ruang ICU, dua kemungkinan, sehat atau mati kontan. Mereka akan menjadi pemimpin bangsa yang peduli kepada umat, sayang kepada guru, cinta kepada Islam, karena mereka alumni Sekolah Islam Terpadu. Maka bapak ibu yang punya tanah luas, seluas kompleks sekolah kita ini, dari ujung pagar masuk sampai ke belakang, punya tanah seperti ini, belajar ke Yayasan Al-Maka, kembangkan sekolah di tempat lain, amal jariah mengalir setelah kematian insyaallah. Amin. Ini yang dididik di sini 1200 siswa. Ustaz tahu dari mana? Saya nanya dulu tadi. Pak, ini sekolahnya apa aja? TK. Habis itu SD, habis itu SMP, habis itu SMA. Berapa jumlahnya semua? 1200. Sekolah ini sudah berapa lama? 11-12 tahun. Tapi sudah bisa 4 lantai ke atas. 1, 2, 3, 4. Ini menunjukkan ekonominya mapan. Ada mengambil dana bos dari pemerintah? Tidak. Kalau begitu kaya betul. Gak terlalu kaya, Pak Ustaz.
tapi insya Allah yang penting berberkah. Ternyata orangnya tidak ramai, beberapa orang saja, tapi solid bekerja sama. Mudah-mudahan ke depan akan ada Al-Makkah 1, Al-Makkah 2, Al-Makkah 3. 1 juta Al-Makkah di Indonesia insya Allah. Menyelamatkan anak-anak kita yang tidak mengenal Islam dengan pendidikan. Ceramah ini bagus, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan ceramah. Banyak juga ketika selesai pulang ceramah dia enggak ingat apa-apa. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Entah. Terus yang dia datang gimana? Oh, putu-putu aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah mereka yang hijau-hijau. Mereka tidak hijau, ungu. Lihatlah mereka yang masih kecil, mereka yang sekarang sedang berada di dalam pot. Kalau kita menanam tanaman, kalau dia sudah keras, kokoh, bisa dibuat di luar. Ini contoh pohon kayu yang sudah kokoh, silakan di luar, gak apa-apa. Tapi kalau masih kecil, diletakkan di luar, khawatir akarnya akan dimakan bakteri, batangnya akan dimakan kambing, pucuknya akan dimakan ulat. Mohon maaf saya tidak bisa kasih contoh tanaman karena di sini tanamannya plastik semua. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke sekolah Islam, ke sekolah agama, pondok pesantren, Islamic boarding school, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, na'udzubillah. Yang belum mendaftarkan, segera daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut. Potong videonya, masukkan ke Instagram, like and share. Masukkan ke YouTube, jangan lupa subscribe, like and share. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondasi awal yayasan Al-Makkah yang paling penting Ustaz Somad adalah mapan ekonomi. Bisa membangun sedemikian hebat dari mana ini, Pak? Dari mana dananya? Selalu saya bertanya kalau ceramah di yayasan, Ustaz, nanti kita ceramah di mana nih? Yayasan. Yayasan apa? Sekolah. Pasti judul penyajiannya ya dana. Penggalangan dana. Ternyata Yayasan Al-Makkah saya tidak dipesan untuk penggalangan dana. Lalu sekolah bisa gedung megah mewah dari mana? Kami usaha Ustaz, ada bisnis, ada usaha kami. Ini usaha rumah makan rawa lele. Ustaz Somad mau makan kapan pun bebas datang ke sana. Masya Allah. Saya tanya tim, kita makan di sana nanti? Enggak Pak Ustaz. Tapi insya Allah panjang umur sehat badan saya akan datang ke rawa lele insya Allah. Apakah hanya ada lele saja? Datang nikmati cita rasa yang luar biasa. Saya belum sampai. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini yang diajarkan Nabi. Al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadi sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Ternyata sekolah ini tidak datang membawa proposal minta ngemis, tapi dia punya usaha dan bisnis. Dalam Islam diajarkan at-tajir, pedagang, as-sadu, jujur, al-amin, amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, akan bersama para nabi, was-siddiqin, bersama para siddiqin, syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang yang soleh. Insya Allah anak-anak bapak ibu yang sedemikian ramai ini akan ada yang menjadi bisnismen ekspor impor, para entrepreneur. Kenapa demikian? Karena mereka sekolah di lembaga yang didirikan orang yang berhasil dalam bidang ekonomi, tapi bisnisnya bukan untuk membuat rumah yang megah, bisnis bukan untuk mobil mewah, bisnis bukan untuk banyak-banyak perhiasan. Ini banyak juga sekarang wanita karir, bisnis, dapat uang cincin 1, dapat uang cincin 3, dapat uang cincin 5,
Kalau ditanya, di mana Yayasan Al-Waqa? Sana. Kan itu. Ibu bapak yang bisnis, teruskan bisnisnya. Idza qudiyatish shalah, kalau sudah salat dilaksanakan, fantasihu fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi, wa batahu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ruko bisnis, yang punya kebun tanam, yang punya kolam ikan, ternak ikan, yang punya rumah makan, tebarkan. Tapi tujuannya adalah untuk membuat sekolah Islam. Ibu, kok dari tadi Ustaz cerita ibu saja? Karena bapak ini semua pasti bantu. Betul Pak? Semua nganggur ya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah orang Islam mesti kaya seperti Yayasan Al-Maka yang kaya, gedung tinggi megah cantik Al-Maka, warnanya hijau. Kenapa dibuat warna hijau? Karena warna hijau warna kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubah masjid Nabi warna hijau, karpet Taman Raudhah warna hijau, sorban Nabi warna hijau. Kalau nyumbang pakai duit warna merah. Hijau 20 ribu. Mau masuk surga 20 ribu. Warteg aja udah naik sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, bapak ibu mudahan jadi bapak ibu yang kaya raya. Tapi kalau duitnya banyak, beli tanah. Tidak bisa sendiri, 2-3 orang. Gak bisa 3, 4-5 orang. Gimana ceritanya Ustaz bisa datang ke Al-Maka ini? Saya dulu S1 di Mesir. Dari 98 sampai 2002. Setelah itu 2003 ke Malaysia. 2004 sampai 2005, 2006. 2004, 2005, 2006 di Maroko. Maroko, ini banyak saya cerita Maroko, kata jemaah. Ustaz, Maroko dekat Maroke ya? Maroko, sana. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Real Madrid, Barcelona. Kebetulan ada salah satu wali murid di Al-Maka yang ayahnya alumni Maroko. Nama bapaknya Dr. Nasrullah Jasad. Beda dia dengan saya, beliau dokter, saya CMA. Kalau dokter itu tempat kantornya itu di depan Istiqlal, Kementerian Agama. Saya karena enggak dokter, enggak diterima di situ. Makanya ceramah aja di tengah panas terik. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi begitu ceritanya. Datang ke Al-Maka ini karena ada hubungan silaturahim. Ustaz Somad bisa datang ke Al-Maka. Ada acara apa? Pengajian sama wali murid. Di antara wali muridnya kakak kelas Ustaz dulu di Maroko. Namanya Dr. Fulan. Insya Allah saya akan datang. Begitulah kisah ceritanya kita bertemu pada hari ini. Kalau ada di antara bapak ibu yang ketika melihat saya perasaan pernah lihat Ustaz ini di mana ya? Kita pernah berjumpa di alam arwah. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum. Ketika itu kita sudah berjumpa. Makanya nanti kalau ketemu sama orang, perasaan enggak satu sekolah, enggak satu kampung. Ketemu di mana? Dulu di alam roh sudah berjumpa. Di sini berjumpa. Dan terakhir kita akan berjumpa di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak ibu wali murid semuanya masuk surga. Karena masuk surga itu enggak sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Allah memasukkan ke dalam surga. Ilal jannati zumara, masuk surga rombongan ramai-ramai dipanggil oleh malaikat. Rombongan berikutnya masuk surga jannatul firdaus, kelompok Al-Maka. Ketua yayasan, pembina, pengurus, sekretaris, bendahara, security, tukang sapu, cleaning service, masuk semua. Pas antrian-antrian yang paling belakang ada Ustaz Somad.
Tanya sama malaikat. Ini geng Al-Makkah juga? Enggak. Anaknya ada di Al-Makkah? Enggak. Anggota yayasan? Enggak ada nama di akte notaris. Terus kok bisa masuk sini? Pernah ceramah sekali. Masuk. Bapak ibu yang tidak ada hubungan dengan Al-Makkah tapi hadir dalam majelis ilmu ini, masuk dalam golongan orang mujahid fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, faqwa fisabilillah, maka dia akan berada di jalan jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Bapak ibunya sudah diceramah. Abdul Somad, jangan kau sangka kau penceramah hebat, kau boleh masuk TV, kau boleh ceramah di luar negeri, tapi di Al-Makkah belum tentu kau bisa diterima. Mana contohnya? Tuh, gak ada yang peduli. Padahal saya sudah ngaku sih, saya S1 dari Al-Azhar, saya di Maroko. Kata mereka, emang gua pikirin lah. Mereka nyantai aja, bukan cukup. Iya, Abdul Somad sedang diingatkan di sini. Kau boleh ceramah di Mabes TNI, kau bisa ceramah di depan Mahkamah Agung, tapi belum tentu kau punya ilmu bisa menarik perhatian mereka. Sekarang kita tes, peduli gak mereka sama saya? Assalamualaikum. 25% yang peduli. Apa pesan yang ingin Ustaz Somad sampaikan? Bapak boleh jadi pengusaha kaya, ibu wanita karir, tapi belum tentu bisa membuat anaknya hafal amma yata'alun. Betul? Ngaku enggak ibu? Ngaku enggak bapak? Tapi anak-anak bapak tadi naik ke atas sini hafal amma yata'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Anaknya hafal, bapaknya enggak. Siapa yang mengajar mereka? Guru. Kita semua berhutang pada bapak dan ibu guru. Ini orang tua harus dibetulkan mindsetnya, cara pandangnya pada guru. Guru bukan laundry. Ini banyak orang tua yang salah paham. Anak nakal, anak jahat, anak kotor dianggap anak seperti pakaian, dibawa ke laundry, guru tolong bersihkan anak saya. Ketika anak tidak pandai cium tangan, ketika anak tidak benar, yang disalahkan guru. Guru adalah partner, teman kita, sahabat kita, yang nolong kita karena kita tidak sanggup mendidik mereka, karena kita dibantu oleh guru. Ini sekarang banyak orang tua enggak ngerti, anak pulang malah ditanya, mana yang dicewer ibu guru? Telinga kanan apa telinga kiri? Akhirnya guru dikeroyok 3. Orang tua, komisi perlindungan anak, dilaporkan ke polisi. Teman saya, sahabat saya, ngajar di pesantren, gara-gara mencewer murid, dituntut 7 juta. Gaji 700 ribu. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ibu dan bapak guru tidak pernah berhenti. Saya pernah ceramah bapak ibu. Bersyukur saya ceramah di sekolah ini, bapak wali murid, ibu wali muridnya hadir. Saya pernah ceramah di depan anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun gak ada peduli. Semuanya ngobrol, ada cerita arisan, ada cerita macam-macam. Sampai akhirnya 10 menit saya ceramah, saya lihat gak ada respon, saya datangi panitia, tolong panggilkan pawangnya. Akhirnya naiklah ke atas pentas ibu kepala sekolah, kecil aja. Apa kata ibu? Anak-anak, lihat ibu ya. Semuanya peduli. Saat itu saya sedang ditegur Abdul Somad, kau gak laku di sini Abdul Somad, kau gak ada apa-apanya di sini Abdul Somad. Maka lihatlah mereka yang tenang, karena kue belum habis. Mereka dibentuk, dididik oleh orang-orang yang luar biasa. Tapi ini masih anak-anak yang sehat, anak-anak yang sempurna. Saya baru pulang dari Kudus. Di sana ada pesantren khusus.
anak berkebutuhan khusus, ABK. Luar biasa, gurunya 3 shift. Shift pagi, shift petang, shift malam. Shift pagi, shift petang, shift malam. Muridnya 120, gurunya 107. Luar biasa. Di sana saya bertemu dengan makhluk-makhluk, orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru kita diberikan kesabaran mendidik anak-anak kita, insya Allah. Hafal mereka juz amma, bisa mereka menutup aurat, dari kecil jilbabnya panjang, pakai celana panjang. Tapi yang sudah dididik, jangan sampai pulang ke rumah kita yang merusaknya. Lihatlah anak kita yang lucu-lucu pakai jilbab panjang. Di sekolah Al-Makka diajarkan jilbabnya panjang, bajunya panjang. Tiba-tiba di rumah dia lihat emaknya pakai celana pendek, lututnya hitam berkurang. Mereka confused, mereka bingung, mereka punya kepribadian ganda. Di sekolah diajarkan jilbab panjang, baju panjang, celana panjang, rok panjang. Di rumah bapaknya celana pendek, ibunya pakai baju belum selesai dijahit. Kadang roknya panjang, resleting belum dipasang. Mereka punya kepribadian ganda. Banyak anak-anak dididik di sekolah Islam seperti membangun istana cantik di pinggir pantai. Di pinggir pantai dibuat istana dari pasir, cantik. Tapi kemudian sebelum petang hari, sebelum matahari tenggelam, sudah datang ombak merusaknya. Besok dibangun lagi, datang ombak lagi. Anak kita tidak pernah selesai gara-gara di rumah dia tidak dididik. Saya bersyukur kepada Allah, saat saya pengajian tabligh akbar, anaknya ada, bapaknya ada, ibunya ada. Sehingga 3 unsur ini, anak dididik di sekolah, gurunya sabar dan istiqomah, bapaknya ikut mendidik di rumah, ibunya pula tetap menjalankan syariat agama Allah. Akhirnya anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya yakin dan percaya, mengapa mereka jilbabnya tetap panjang? Karena memang ibu-ibunya juga dari ujung ke ujung jilbabnya panjang. Entah di sini aja, wallahu a'lam. Ustaz Somad ini suuzon ini, dah. Saya husnuzon, insya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang di depan terasa panas? Insya Allah, yang di dunia kena panas, di akhirat tidak panas lagi. Adapun yang di dunia tidak kena panas, ya, di akhirat tidak kena panas juga. Cuman kita yang kena panas ini, surga kita lebih adem aja. Itu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau selesai dia TK, masuk SMP, SD-nya Pak Ustaz? Habis SD, SMP, SMA, tamat SMA, ikut tes polisi, lulus apa enggak? Lulus. Di sini dia enggak cabut, enggak merokok di luar, enggak akan mungkin dia mabuk lim kambing, enggak akan mungkin dia mabuk Pertamax, karena ada security, pagarnya tinggi, lokalnya, sarapannya, makanannya. Insya Allah anak-anak kita, apa ibu yang anaknya sudah terdaftar di sini di TK, mau dilanjutkan ke SD, mau dilanjutkan ke SMP, lanjutkan ke SMA, nanti kalau ada yang mau ke Al-Azhar Mesir, tinggal datang ke Kementerian Agama, datang ke Dr. Nasrullah Jasab. Mau ke Maroko, beliau S2, S3 di Maroko. Mau ke Australia, datang ke kedutaan Australia. Boleh ke Australia, boleh ke Amerika, boleh ke McGill Kanada. Otaknya Jerman, otaknya Inggris, otaknya Perancis, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yayasan sudah, wali murid ibu sudah, wali murid bapak sudah, anak-anaknya sudah, lalu kemudian siapa lagi? Yayasan sudah, ibu sudah, bapak sudah, guru sudah, wali murid sudah. Habis acara berarti. Pemerintah. Betul. Pemerintah harus memperhatikan sekolah-sekolah kita.
Karena kalau tidak, apa guna negara? Negara harus hadir memperhatikan anak-anak bangsa. Mereka yang akan menjadi penerus di masa akan datang. Amin. Hadir bersama kita Kiai Haji Mahfud Asyirun, Ketua Syura Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Hadir pula bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Saya enggak tahu, nebak-nebak aja. Bapak Kapolsek. Yang penting pakai baju polisi, baju tentara. Bangga enggak kalau ada polisi sama tentara ngaji? Tadi ambil foto saya. Ambillah. Ambil yang ada polisi sama tentaranya. Jadi untuk meminimalisir bully di internet. Mudah-mudahan anak bapak ibu ada yang jadi tentara. Amin. Anak bapak ibu ada yang jadi jenderal polisi. Amin. Bintangnya gak usah banyak-banyak, 4 aja. Karena kalau bintang 5 itu penghargaan, bintang 7 sakit kepala. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf ya, bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kesempatan saat ini, kesempatan kita bersilaturahim, tukar pikiran. Man ahabba ayyusatallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wayumsa'allahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Semua elemen sedang hadir sekarang. Ibu yang melahirkan ada, bapak yang membantu proses kelahiran ada, anak-anaknya ada, yang membangun pesantren yayasan ada, bapak polisi tentara ada, pimpinan daerah ada. Kalau sudah berkumpul bersama, beban-beban ini bisa kita pikul bersama. Yang bersama kita pikul terasa ringan. Berat dia, tapi kalau sendiri berat. Kalau bersama-sama insya Allah akan ringan. Anak-anak kita tidak akan ada yang terkena virus HIV/AIDS karena mereka dipisahkan laki-laki dan perempuan. Kenapa Ustaz dari tadi berdirinya di tengah saja? Ini laki-laki, ini perempuan. Dipasang ada tembok di tengah. Kalaupun ada perempuan yang agak masuk sedikit, itu memang jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sekarang kalau ada pengajian yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau ada tablik akbar di stadion yang paling banyak datang laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang paling banyak masuk neraka laki-laki apa perempuan? Banyak ustadz ceramah yang masuk neraka itu perempuan. Ketika ditanyakan kepada salah seorang ulama, Syekh, apa betul yang banyak masuk neraka itu perempuan? Betul, hadisnya sahih. Tapi jangan lupa, yang paling banyak masuk surga juga perempuan. Yang paling banyak di dunia juga perempuan. Di akhir zaman, perbandingan satu laki-laki, 50 perempuan. Makanya ibu kasih juga kesempatan pada yang lain. Langsung error. Begitulah kalau hati perempuan disentuh, langsung rusak mikrofon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, 9 bulan 10 hari dia kandungkan, meregang nyawa melahirkan, tetesan darah dan air mata, tapi dapat ditebus dengan solat mereka di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu yang menyusukan mereka 2 tahun lamanya, yang mengandung mereka 9 bulan 10 hari lamanya, ibu tidak pernah minta buatkan nak, nanti kalau kamu jadi orang sukses berhasil, belikan mama gelang sebesar rantai sepeda motor. Ada ibu yang pernah nasihatin anak begitu? Sini kamu, sini, sini. Mama sudah lahirkan kamu, meregang nyawa. Kamu pikir kamu lahir seperti ibu-ibu zaman sekarang? Lahir mudah saja. Bersin, lahir. Asyik, lahir. Kamu nanti kalau sudah berhasil, balas jasa mama. Tidak ada. Kebahagiaan ibu adalah ketika anak selamat dari narkoba. Betul? Kebahagiaan ibu adalah ketika anak pakai baju koko, sebelum azan maghrib berkumandang,
dia pergi ke musalla mengumandangkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang bertanya, anak siapa itu, Bu? Anak saya. Kok pandai dia azan? Siapa dulu ibunya? Bapaknya yang ngajar? Enggak. Di mana dia belajar? Maka solusinya, anak ingin anak Anda soleh dan soleha, daftarkan ke Al-Maka sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah dua kali iklan, gak ada juga yang daftar. Neraka jahanam tempat orang tua yang membiarkan anaknya selangkah lagi mau masuk surga, selangkah lagi mau masuk surga, pergi ke Makkah bolak-balik, sedekah infak wakafnya banyak, tapi kalau mereka dibiarkan tidak dapat pendidikan agama. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin bah, setiap kalian adalah pemimpin bapak. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati, setiap kalian akan ditanya, dituntut di hadapan Allah tentang anak-anak kalian. Maka bapak bebannya sudah ringan karena dibantu oleh yayasan, dibantu oleh bapak ibu guru. Insyaallah di akhirat kalau ditanya, sudah kau didik anakmu? Sudah ya Allah, dari pagi sampai sore. Betul ya Allah, engkau mendidiknya. Guru Al-Makkah ya Allah, aku membagi sedikit rezekiku. Guru bukan karyawan, guru bukan bisnismen, guru bukan tukang. Guru adalah sahabat, digugu dan ditiru, mendidik anak-anak kita. Mereka yang mengajarkan alif, mereka mengajarkan al-fatihah, mereka mengajarkan sholat. Tapi di rumah ibu tetap menyuruh mereka sholat. Bangunkan pagi, bangun, bangun, jam 4. Nanti jam 4 lewat 9 sudah azan subuh. Bangun, 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 bangun. Apa kata si bapak? Mama, jangan keras-keras sama anak. Nanti kita kalau sudah tua nanti enggak dia urus juga. Ini kekeliruan. Justru keras untuk sholat, tegas untuk masalah jilbab, tegas masalah hijab. Inilah yang akan menyelamatkan kita di hari tua kita nanti. Kadang banyak bapaknya tegas, anak harus ke masjid, anak harus bangun subuh, anak harus pakai jilbab, anak harus pakai celana panjang. Bangun, 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 bangun. Apa kata si ibu? Biarin aja pak, tanggal merah, sholat libur sekali-sekali gak apa-apa. Gak bisa. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung pada hari kiamat adalah sholat, sholat, sholat. Suruh anakmu sholat usia 7 tahun, 10 tahun pukul. Itu yang ngomong bukan Abdul Somad. Nanti kalau saya ngomong pukul, saya bisa ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Muru auladakum bis sholat, suruh anakmu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukul umur 10. Suruh 7, pukul 10. Perintah 7, pukul 10. Tapi kalau saya nyampaikan gini ke ibu-ibu, anaknya suruh umur 7, pukul 10. Apa kata si ibu? Ustaz, nyuruh anaknya senang, nyuruh bapaknya yang payah. Padahal kewajiban sholat adalah kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kepala rumah tangga, hai para suami, hai para laki-laki, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluarga istri dan anak-anakmu, naro, dari api neraka jahannam. Bapak, bapak sudah agak ringan bebannya, karena beban anak sudah dibantu guru, beban ibu sudah diringankan dengan majelis taklim pengajian. Makanya kalau ada pengajian-pengajian, tapi saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir di majelis pengajian Al-Makkah pagi menjelang siang ini, pastilah suaminya soleh-soleh, betul? Kalau suami ibu tidak soleh, takkan mungkin diizinkannya ibu datang pengajian. Papa, mama mau pergi pengajian ke Al-Makkah, jangan. Mau pergi pengajian sebentar sama Ustaz Somad, jangan. Aku tidak suka kau pakai jilbab. Rambutmu harus 3 warna, merah, kuning, kelabu. Tapi alhamdulillah, ibu diizinkan pakai jilbab, ibu diizinkan majelis taklim, ibu diizinkan masukkan anak sekolah Islam. Tapi dia belum taubat, belum sholat. Mudah-mudahan suami ibu pulang nanti diberikan Allah kelapangan hati untuk taubat nasuha insyaallah. Amin. Lihatlah anak berbakti pada orang tua.
dilihatnya saya berkeringat, dibawakannya tisu. Masya Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh insya Allah. Pramuka men, dimanapun dia dibuang akan hidup. Kenapa? Karena lambangnya pohon kelapa. Pohon kelapa itu dimanapun diletakkan hidup. Mau diletakkan di tanah hidup, mau diletakkan di pasir hidup, di tepi pantai. Lihatlah nyir melambai di tepi pantai, di atas gunung hidup. Kenapa simbol pramuka itu kelapa? Saya pun lama berpikir, kenapa enggak pohon jengkol? Kenapa simbolnya mesti kelapa? Karena memang pohon kelapa dari mulai akarnya, batangnya, pucuknya, buahnya, sampai lidinya bermanfaat. Betul? Berapa banyak ibu memanfaatkan lidi untuk mencongkel gigi? Berapa banyak janurnya dipakai untuk daun mudanya sebagai tanda pernikahan? Sedetik sebelum janur kuning melambai, masih milik bersama. Kata bapak dulu sebelum meminang ibu dengan bismillah. Artinya apa? Pohon kelapa. Begitu jugalah anak-anak bapak ibu sekalian. Tapi kelapa, santannya baru didapat. Prosesnya luar biasa. Santan, gulai, pakai santan kelapa, tidak sembarangan. Dari mana datang santan? Dari kelapa yang tumbuhnya di atas. Kelapa jatuh ke bawah, jatuhnya menyakitkan. Ada kelapa yang jatuhnya enjoy? Gak ada. Jatuh kelapa, bluh. Ada Pak Ustadz kelapa yang gak jatuh? Di mana? Santan kota. Kelapa setelah jatuh, dikupas, dijambak. Setelah itu dibelah. Setelah dibelah, dikukur. Setelah dikukur, diperas. Barulah keluar santan, masakan yang luar biasa. Dulu orang suka makan pakai santan, sekarang takut kolesterol, darah tinggi, diabetes mellitus. Dulu makanan yang paling mahal adalah santan, minuman yang paling mahal adalah gula. Hari ini orang takut santan, takut gula. Akibat apa? Karena tidak olahraga, takut. Datanglah seorang sales ke tempat saya kerja mengajar. Ustaz Somad, minum susu ini. Ustaz minum sehari 3 kali, Ustaz akan gemuk insya Allah. Saya sebetulnya dari cara dia bicara tersinggung, tapi saya tidak lihatkan bahwa saya sakit hati. Saya tanya aja dia, niat kamu baik mau menyuruh saya gemuk sedikit. Kamu lihat gak orang yang lari-lari di tepi stadion sore jam 4 pakai baju plastik? Ya, kenapa mereka lari-lari? Mereka mau kurus Pak Ustaz. Saya belum lari aja udah kurus. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mau kurus, mau gemuk, yang penting sehat. Anak bapak ibu yang gemuk, yang kurus, insya Allah sehat. Sehat badannya karena makanannya halal. Sehat hatinya karena dididik Quran dan Sunnah. Sehat akalnya karena dididik oleh bapak guru yang mengajarkan agama. Tapi jangan kasih mereka makanan haram. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Ubun-ubun. Waktu dia kecil kelihatan seperti ada berdetak, berdegup. Masih ingat waktu anaknya kecil ada di atasnya berdetak? Itulah ubun-ubun, otak bagian depan. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun khati'atin, pelaku dosa. Kadzibatin, pembohong. Kenapa anak menjadi pembohong? Kenapa anak menjadi pendosa? Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena ternyata otak bagian depan otak yang berpikir. Dari mana otak berpikir? Karena ada darah yang menyembur dari jantung. Darah menyemprot dari jantung, dari jantung naik ke otak. Darahnya dari mana? Darah dari makanan. Nasi uduk, lontong sayur, nasi kuning. Ternyata dari riba, dari haram, dari korupsi, dari nepotisme. Sepiring nasi goreng dari haram menjadi setetes darah haram masuk ke dalam jantung.
disemburkan, disemprotkan naik ke otak. Otak menjadi pikiran nakal, penipu, pembohong, pendusta gara-gara makan haram. Yang jahat anaknya atau kenakalan orang tua? Hari ini orang tua mengaku, ternyata kenakalan orang tua yang menyuapkan makanan haram kepada anak-anak. Coba perhatikan lugunya wajah mereka, bersihnya tatapan mata mereka, tulusnya hati mereka, sampai hati kita menodai otak mereka, mengotori dengan menyuapkan makan haram, makan haram, makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Yang sudah terlanjur, apa boleh buat, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dengan istighfar Bapak Ibu diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam manusia ini pernah salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang bersalah taubat, yang haram-haram tinggalkan. Ustaz Somad, saya ini bisnismen, satu kontainer untung saya $2,500, satu tahun saya bisa bisnis 200 kontainer, tapi ternyata haram Pak Ustaz, batin saya tidak tenang, anak-anak makan haram, saya tinggalkan bisnis ini. Akhirnya saya pilih usaha yang halal, satu kontainer hanya $100. Saya ketemu orang-orang seperti ini, tapi sayang orang seperti ini spesiesnya gak banyak, perlu dibudidayakan. Bicara tentang orang jujur hari ini, dulu dikatakan orang seperti ini takwa. Ustaz, ini ada bisnis, untungnya banyak, $2,500, tapi haram. Saya tinggalkan, saya pilih yang $100, tapi halal. Dulu orang seperti ini dikatakan orang takwa. Sekarang orang yang seperti ini dikatakan orang bodoh. Boleh saya minum? Kalau enggak boleh pun saya minum juga. Bismillah. Apa nih? Masya Allah. Sepanjang saya ceramah di Jakarta, baru di Al-Makkah ini dikasih minum air jahe. Kenapa? Karena batu. Insya Allah, kalau kita saling mendoakan, kita akan sehat zahir dan batin. Makanya ibu kalau doa, jangan doakan anak ibu saja. Bangun malam tahajud, ya Allah, jadikan anak yang soleh anak saya saja, anak mereka jangan. Selamatkan anak saya dari narkoba, anak mereka biarkan mati sakau. Jadikan anak saya soleh, jangan pacaran, anak mereka biar mati kena virus HIV AIDS. Gak boleh. Doa jangan dikapling, doakan anak-anak. Ya Allah, jadikan semua siswa-siswi anak Al-Makkah semuanya berhasil dunia akhirat. Saat ibu doakan, saat bapak doakan anak teman-teman, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mislu, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Makanya jangan pernah mendoakan yang tidak baik. Tapi doa kita tidak diterima Allah. Apa sebab doa tidak diterima Allah? Rajulun as'as, ada orang yang rambutnya kusut, aghbar, rambutnya berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, diangkat kedua tangannya ke atas langit. Lalu dia berdoa, ya Rab, ya Rab. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Empat sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Waghudhiya bil haram, diberi makanan haram-haram. Lidah yang memakan haram, diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Subuh tadi sudah berdoa, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman
tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Doa tak diterima Allah gara-gara lidah makan hak. Jaga makanan. Bagaimana doa kita dikabulkan minta anak soleh kalau makanan kita haram? Hindari yang subhat, hindari yang haram. Ibu lebih baik berkata kepada bapak, "Papa, jangan kau bawa uang haram itu kemari. Jangan bawa lagi uang haram itu kemari." Tapi kalau banyak enggak apa-apa. Mau banyak, mau sikit, jangan bawa uang haram ke rumah. Karena masa depan mereka, orang yang korupsi, orang yang ambil upeti, orang yang ambil tips haram, itu semua karena takut anak tidak sekolah, anak tidak punya masa depan, anak padahal rezeki dijamin Allah Subhanahu wa taala. Umur, rezeki, langkah, rezeki, pertemuan, maut dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah khawatir kita walaupun tetap ada usaha. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin oleh Allah Subhanahu rezekinya. Itulah makna iman. Iman bukan hanya percaya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada takdir. Iman bukan hanya itu, iman bahwa rezeki anak-anak kita ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang penting berikan dia pancingnya, berikan dia kailnya, dia akan memancing. Urusan ikannya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita sedang diingatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal saya diundang untuk menyampaikan bahwa anak-anak ini penerus ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangga dengan bahasa yang megah. Karena di Spanyol Andalusia masjidnya megah, Cordova bangunannya hebat. Tapi hari ini Bapak Ibu boleh pergi ke Maroko, dari Maroko menyeberang setengah jam sampai ke Algeciras, dari Algeciras akan pergi ke Cordova, pandang di sana masjid tetap ada, istana Islam tetap ada, tapi orang sholat sudah tidak ada. Kenapa? Bangunan megah menjamin kalau generasi tidak dididik dengan Quran, sunnah, sholat, puasa, zikir, maka 20 tahun, 30 tahun akan datang bapak ibu mungkin sudah musnah dari atas permukaan bumi, tapi Jakarta tetap akan menjadi islami. Kenapa? Mereka yang akan menegakkan agama Allah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 tahun akan datang, apakah masih ada maulid di Jakarta? Apakah masih ada majelis maulid bersama habaib di Jakarta? Apakah masih ada ulama di Jakarta? Mungkin kami akan musnah. Saya dengan ibu, dengan bapak, kalau dilihat dari keadaan kesehatan hari ini, mungkin nampak-nampaknya saya lebih dulu dari bapak dan ibu. Maksudnya lebih dulu mengiringi jenazah bapak dan ibu. Masalah umur kita tidak bisa jamin dari tanggal lahir. Karena malaikat kalau cabut nyawa tidak pernah melihat akte kelahiran. Makanya mumpung ruh masih bersemayam dalam jasad, ketika badan masih sehat, gunakan untuk menolong ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa menolong dengan hartanya, bantu dengan hartanya. Yang bisa menolong dengan jabatannya, tolong dengan jabatannya. Yang bisa menolong dengan tanda tangannya, tolong agama Allah dengan tanda tangannya. Yang bisa menolong dengan anaknya, wakafkan anak-anak ini menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Wakafkan anak ini menjadi pejuang-pejuang, tentara-tentara yang akan menolong agama Allah. Dulu Palestina pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab, orang Quraisy. Palestina dibebaskan oleh Sultan Salahuddin, orang Kurdi, bukan Arab. Kita belum dapat giliran. Sekarang Palestina dijajah Israel sejak 1946. Insya Allah Palestina akan merdeka, dibebaskan oleh tentara-tentara Allah dari Al-Makkah, insya Allah. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lihat, tentara Allah sudah siap dengan roti dan air minum. Takbir. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ibu boleh tertawa melihat mereka. Hari ini ibu
boleh melihat mereka dengan Sunda gurau, tapi 20-30 tahun akan datang, mereka yang akan menelpon Abdul Somad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke Al-Maka? Insyaallah. Ada acara apa anakku? Reuni Akbar Alumni Al-Maka 2045. Waktu itu saya datang 2045, umur saya sekarang 24. Datang saya ceramah, tapi waktu itu udah enggak bisa berdiri, pergi duduk pakai kursi. Assalamualaikum. Kamu alumni Al-Maka? Iya, Ustaz. Dulu waktu saya ceramah di sini kamu kelas berapa? Kelas 1 SD, Ustaz. Yang ingusnya waktu itu keluar, Ustaz. Yang waktu itu saya duduk di dekat sound system, Ustaz. Rupanya sudah jadi Menko Polhukam. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi jadi kenyataan. Betul? Mimpi-mimpi kita hari ini akan diwujudkan oleh anak-anak kita di masa akan datang. Yang hari ini miskin, jangan khawatir, karena kekayaan boleh jadi diwariskan pada mereka. Yang hari ini jahil tentang agama, jangan takut, boleh jadi ilmunya akan diturunkan pada mereka. Balaskan sakit hati kita kepada mereka. Saya sakit hati enggak pandai baca Quran. Saya sakit hati enggak pandai ngaji. Saya sakit hati enggak ngerti hadis. Anak saya mesti pandai ngaji. Ini banyak sekarang orang balas dendamnya lain. Saya orangnya bodoh, Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih goblok dari saya. Saya di dalam sambil minum dan makan kue bersama bapak-bapak dari yayasan. Reuni bertemu dengan sahabat saya, tapi mendengar anak-anak baca Quran di sini, mendengar mereka solawat di sini, mendengar mereka ngaji di sini, hati terasa tenang. Jangan khawatir Abdul Somad untuk meninggalkan dunia. Kalau kau mati Abdul Somad, 1200 anak-anak sudah siap menggantikan engkau Abdul Somad. Dari mana? Al-Maka mencetak generasi pelanjut penerus perjuangan ulama Umara. Dari mana mereka datang? Dari sini mereka akan datang. Daun yang hijau berubah menjadi kuning, layu, jatuh ke tanah, habis ditelan masa, tapi pucuk tetap akan tumbuh. Pucuk atas dendamku. Mereka lah pucuk-pucuk. Tapi ingat, pucuk-pucuk ini banyak yang akan merusaknya. Apa yang akan merusak pucuk kayu? Yang merusak pucuk adalah ulat, karena ulat akan memakan pucuk. Tiap hari mereka bernyanyi, pucuk, pucuk. Dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tidak banyak. Yang merusak kepala Abdul Somad paling-paling Unyil, Usro, Ucrit, Pak Ogah, Pak Raden, Little Missy, Tuan Baron. Yang ketawa berarti sudah tua. Tapi sekarang anak-anak kita kepalanya dirusak siapa? Game online, PlayStation, warnet, karaoke, macam-macam. Kepala Abdul Somad dirusak tak sampai 5 jari, tapi anak-anak kita 50 kata 50 berusak kepala. Maka tanggung jawab ibu kita dulu dengan tanggung jawab ibu-ibu sekarang, tanggung jawab ayah kita dulu dengan tanggung jawab bapak-bapak sekarang, jauh lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Makanya kalau tidak siap jadi bapak, banyak laki-laki sekarang tidak siap jadi bapak, akhirnya berubah mau jadi ibu-ibu. Kok laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh bapak-bapak. Bapak, tanggung jawab bapak besar. Walaupun dalam harta pembagian warisan bapak 2 kali lipat dari perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin, tapi kekuasaan yang diberikan Allah itu bukan penghormatan saja. Di balik kehormatan laki-laki adalah tanggung jawab yang sangat besar. Bapak menyelamatkan ibu, bapak menyelamatkan anak-anak, bapak diselamatkan oleh yayasan, yayasan menyelamatkan bangsa. Mudah-mudahan Al-Maka ke depan tetap diberikan Allah terdepan istiqomah dalam pendidikan anak-anak kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai ceramah 8:30, sekarang pas 9:30, 600 ml standar internasional. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa pesan yang disampaikan Ustaz Abdul Somad? Pertama, carilah harta sebanyak-banyaknya,
buat yayasan pendidikan Islam kalau mau dapat amal jariah. Setuju? Dua, bapak ibu didik anak-anaknya, karena bapak ibu akan dituntut di hadapan Allah bagaimana amal sholat puasa. Renungkan sejenak, kapan kita mendengar bacaan anak kita, kapan kita melihat mereka sholat, sudah luruskah tulang belakangnya, sudah betulkah sujudnya. Tiga, guru mendidik dengan ikhlas karena Allah. Semut-semut di dalam lubang kayu memohonkan ampun untuk guru. Ikan di dalam lautan memohonkan ampun untuk guru. Begitu dalam kitab Sunan Ibni Majah. Empat, anak-anakku sekalian, kalau kalian mau balas budi baik orang tua, cukup kalian bangun di tengah malam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat kalian lihat mereka sakit, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Surat tilang sudah datang.